Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Otomuji. Sehat-sehat semua ya, sehat dan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, bro, yang menunaikan ya. Ini hari ini iseng ya, karena nggak ada konten nih, bulan puasa jarang konten. Nah ini kebetulan yang kemarin banyak komen ini di apa YouTube Short ya, itu belakang ada Honda Eho, Honda Daihatsu Grand Max, itu infonya mau dilelang. Nah ini saya pun juga masih nunggu infonya karena ini masih di bulan April, tapi nggak tahu nanti kejelasannya jadi dilelang atau tidak begitu. Nah ini sembari nanti kita lihat, kita tunggu ya untuk pelelangannya jadi atau tidak, kita review aja ini mobilnya atau unitnya ya, Daihatsu Grand Max tahun 2018. Ini sudah ACPS 1500cc. Kita lihat ya mobilnya ini, karena masih muda tapi ini kondisinya, karena untuk operasional jadi kondisinya mungkin tidak seperti penggunaan pribadi. Gas, kita lihat unitnya, bro. Yoi bro, ini ya Grand Max tikep 15 ACPS, pajak hidup ini, pajak hidup tahun 2018. Kondisinya warna merah asli ini. Ini pajak hidup, kir hidup nih. Hidup juga karena ini untuk operasional ya. Warna aslinya merah ini, enggak di skotlet ini. Kalau bodinya ya tipis, tapi ya kondisinya seperti ini. Ini ada yang pakai jagrak di apa? Pickup-nya yang itu kosong ya. Tidak ada jagraknya. Kita review dari depan. Nih ya, ini 15 bro. Kalau dilihat dari kondisinya, catnya itu sudah mulai babuk-babuk ya, karena pemakaian untuk operasional. Kalau lampu kecukupan lah, masih cukup bening ini. Dan bumper-bumper sebetulnya masih originalnya. Biasa toh, garis-garis kadang ini biasanya buat ngangkuti tiang-tiang bro, makanya itu ada jagrak di atasnya itu. Kondisi ban ini dari baru, saya yakin belum pernah diganti. Ini ring 13 ya, asli bawaannya kaleng. Sayang sekali kotor, nggak kelihatan tahunnya. Nanti kalau yang lain kelihatan, itu nggak kelihatan ya bro. Tapi banyak ya harus diganti. Infonya ini mau dilelang, apa bener mau dilelang tidak? Kita tunggu bersama-sama, karena kalau dilelang harganya pasti cukup murah atau terjangkau ya. Kilometernya nggak kelihatan karena ini kuncinya dititipin, nggak lihat spill tuh dalamnya. Ini masih power engkol ya. Kondisinya kalau kilometernya nggak kelihatan karena sudah digital tuh bro, 2018 ini. Sebetulnya nggak buluk-buluk amat ya, karena operasional ya ini. Seperti ini kisi-kisi AC ini toklek. Ini oh, masih ori kaleng sebetulnya ini. Plafonnya itu kotor. Kalau misalnya ini mau dipinang ya harus restorasi atau cat total tuh mesinnya tuh. Akinya masih ada di sini tuh, tapi nggak pernah dipakai. Oke, ngasih goyong ini. Mesin sehat gitu, jamur ya, karena ini sudah lama, ini cukup lama ini di sini, sebulan kurang lebih. Oke, kita lihat ke belakang. Ada dua unit ini dengan tahun yang sama. Ini sudah ada ininya ya, untuk penahan, untuk bawaan tiang belakangnya juga ada. Untuk kondisi baknya, baknya ini lebih bagus daripada yang belakangnya. Nanti kita lihat ke yang belakang ini. Tidak ada kropos-kropos ya. Tahun muda, cuma ini bekas alat berat, penggunaan berat-berat ya, jadi kayak gini. Ini yang kedua ini bumpernya roda beset-beset, ini sama tahun 2018 juga.
catnya panas ya, dia bilang kalau aslinya seperti ini nih, dia merah metalik ya. Tuh bannya tuh faktor usia ya, udah pernah diganti ternyata ban ini tahun 2022, tapi mobil second ya, bekas loh ya. Kotor kalau bawah aman, ini bawahnya cuma nanti perlu dilihat kaki-kakinya, karena kalau lelang begini kan kita biasanya nggak bisa nyoba ya bro. Kondisi bannya ya masih bisa digunakan, cuma alangkah baiknya tetap diganti yang baru nih atapnya. Hampir rata-rata ini atapnya dekok-dekok gitu. Kalau catnya pasti ini masih ada yang apa? Metalik ya. Tapi banyak sing wis kusem. Nah, ini kusem-kusem kayak gini iki. Coba yang ini. Waduh, ya lebih bagus yang depan ini. Ini interiornya lebih parah, bro. Padahal tahun sama ini. Interiornya lebih parah dan ini bau bro, meleburin ini mak breng mampu. Dashboardnya kotor ya, bawahnya ini nggak ada lantai-lantai karpetnya, nggak ada. Oh, dikancing, nggak usah dibuka ya, mesinnya sama dengan yang depan, tapi lebih rapi yang depan. Nih. Yang belakang ini sudah berkarat-karat, lebih bagus yang depan baknya. Ini dari belakang nih, ada dua ya itu ya, dua mobil. Tapi lebih rekomendasi yang depan. Kondisinya lebih bagus yang depan daripada yang belakang. Oh, berarti tipis-tipis juga tuh. Gitu bro. Cuma ini ya catnya ngelepas-ngelepas tapi original ini. Gitu bro. Nah itu ya teman-teman, kalau mau meminang besok tapi masih nunggu ya Honda. Honda meneh, Daihatsu Grand Max Pickup tahun 2018 itu X penggunaan kantor Telkom ya, gitu. Telkom Akses tepatnya untuk pengusungan tiang-tiang. Kita update nanti kalau misalnya memang mau dilelang, kita upload lagi. Mudah-mudahan ya harganya cukup terjangkau ya, karena kondisinya ini ya pasti harus direstorasi ulang. Kita cek mesin, kaki-kaki, kemudian bodi yang pasti sudah kena bekas seperti itu ya. Gitu ya, terima kasih. Ini konten-konten iseng ya, ada dua Grand Max PWPS tahun 2018 bekas seperti itu. Penggunaannya ini hanya untuk ngangkut-ngangkut tiang biasanya, tidak untuk yang alat berat seperti apa, bangunan-bangunan gitu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih sudah menonton Otomosi. Pamit, thank you. Naps.